Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi ID. Oke, teman-teman, dan sekarang kita mau main game lagi ya, teman-teman ya. Oke, untuk 5 hari kemarin itu mohon maaf, saya masih suara apa ini, Pak? Oke, ada kereta api, Pak. Ada kereta api. Oke, untuk 5 hari kemarin saya masih belum bisa bikin video, teman-teman. Itu mohon maaf sekali teman-teman ya, karena saya naik gunung, teman-teman. Untuk yang ingin tahu keseharian saya, itu silakan cek di deskripsi ya, teman-teman. Itu sudah saya cantumin apa namanya? Profil Instagram saya atau Facebook saya. Kalau Instagram silakan follow, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke gamenya, teman-teman ya. Dan sekarang kita mau pakai mod L300 sesuai janji saya kemarin. Aduh, ini mohon maaf teman-teman ya. Ini saya lagi agak sakit ya, karena kemarin, duh, kok nyala ini mesinnya malah. Ya kemarin habis dari gunung 5 hari teman-teman di hutan. Oke, untuk kali ini kita pakai mod L300 yang kemarin saya review itu, teman, dari Mas Agus Cahyono, yaitu free, teman-teman ya. Oke, sekarang kita nggak pakai skin, tapi kita muatan kayu yang apa ini namanya, yang oversize, teman-teman ya. Ini overload, teman-teman. Oke, kita langsung saja nyalakan mesinnya aja dulu. Mantap, Pak, suara mesinnya ya. Ini ceper sekali ya, ini sudah dimodifikasi, bisa kalian lihat itu peleknya bisa kalian lihat ini modif ya. Dan kita nanti akan mencoba melewati si Tinjau Lawi, teman-teman ya. Oke, kita langsung. Oh, untuk belnya keren ya, kita lihat interiornya, teman-teman. Interiornya ini juga modif sekali, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini ada apa ini namanya, di sini ada audionya sudah dimodifikasi, dan ini sangat keren, Pak ya. Ini mod ini adalah free, teman-teman ya. Oke, di belakang tadi ada muatan kayu, tapi kalau dari interior kosong, Pak. Oke, kita langsung gas aja, Pak. Ini nggak bisa oleng, teman-teman ya, karena sasisnya ini sasis keras, teman-teman ya. Duh, nabrak apa, Pak? Oke, kita mundur aja bentar. Mundur. Oke, yuk kita maju lagi. Sopirnya cewek ini, teman-teman ya. Nabrak, teman-teman. Lol. Aduh, ini mungkin ada pembatasnya ini ya. Wah, saya salah parkir tadi ini, Pak. Duh, sulit sekali nih. Oh, nabrak, teman-teman. Ini memang mungkin ada pembatasnya, teman-teman ya. Saya salah parkir tadi. Oke, Pak, kita langsung teleport aja. Kita teleport kemana, Pak? Sini aja ya. Oke, kita taruh sini. Dan kita langsung jalan di sini, Pak. Oke, awas ditabrak. Nah, loh, udah ngawur aja ya. Oke, kita dari enter. Ini belum bisa oleng, teman-teman, karena kenapa? Karena ini sasisnya ini sangat keras sekali, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini sebenarnya mau saya edit. Aduh. Sebenarnya mau saya edit suspensinya, tapi devnya di lock sama yang punya, teman-teman. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa edit sampai oleng, teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kita tes aja melewati si Tinjau Lawi nanti kuat apa enggak ya. Oke, kita langsung dari interior, Pak. Kita coba oleng-olengin aja, kita lihat mapnya. Oke, kita ke kiri di sini, Pak. Ini ada lampu hijau, udah hijau ya. Oh, merah, nggak apa-apa lah, kita lanjut merah. Ah, kena denda dah. Oke. Oke, kita langsung memasuki pegunungan si Tinjau lagi, teman-teman ya. Oke, kita masuk. Oke, buat kalian yang masih setia menunggu video upload, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat supportnya, saya ucapkan terima kasih banyak, teman-teman ya. Oke, buat kalian yang baru nemuin channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak.
Aduh duh 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 duh. Ini gimana ini? Kita rem mati malam mesinnya, Pak. Ayo jalan. Oke, kita tikungan pertama, Pak. Ini muatannya oversize sekali ya. Oke, terus buat kalian yang baru nemuin channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe di bawah, teman-teman, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, Pak ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, oke, tikungan kedua mantap, lancar, awas-awas. Oke, untuk mod mapnya dalam map Sumatera 2.8 dari Mas Safarul Ilham, terus ada mod grafik dari SMC dari Mas Gilang Wisnu. Terus ada mod apa lagi? Mod trafiknya ada trafik Sumatera juga dari Mas Safarul Ilham. Awas nabrak, ada bus. Nah, loh. Kita lihat. Oke. Oke, enggak bisa. Ya mundur, Pak, gantian, Pak. Aduh, ininya yang enggak kuat, Pak, malah sekarang. Oke, kuat. Kita langsung belok kanan pol. Oke, di depan sudah ada si Tinjau Lawi, teman-teman ya. Oke. Terus ada traffic all series dari SMT itu sel, teman-teman ya. Bukan sel, itu adalah bonus. Oke, kita ini harus pelan-pelan di sini, Pak. Oke, kita ganti ke gigi satu. Enggak kuat. Dia mundur. Awas. Harus gas gede dulu. Oke, enggak kuat, Pak. Awas nabrak yang belakang. Ini enggak kuat, Pak. Gimana caranya ini? Ini kesusahan di Tinjau Lawi saya, teman-teman. Ayo jalan, Pak. Ayo. Bagus, jalan, Pak. Siap, kita belok kiri. Oke. Oke, mantap sekali. Cuma kesusahan tadi di sana ya, teman-teman ya, karena kita berhenti, seharusnya kita nggak boleh berhenti, teman-teman, harus jalan terus biar kuat. Oke. Oke, buat kalian yang mau request, silahkan request di kolom komentar, teman-teman ya. Aduh, ini saya mohon maaf, teman-teman, nggak bisa, agak banyak bacot ya, bibir saya pecah-pecah dan saya sariawan, teman-teman, gara-gara naik gunung kemarin itu, teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau nggak banyak kebacot, sambil ngedengerin musik aja ya, teman-teman ya. Oke, ini tikungan lagi, kita pelan-pelan. Oke, awas. Ini sopirnya masih agak ngawur nih, teman-teman ya. Oke, ini tikungan kedua lagi. Tikungan yang sangat tajam, Pak. Awas banting kiri. Banting kanan. Banting kiri, banting kanan, ngawur sekali ini sopirnya ya, teman-teman ya. Ini masih ajaran ini ya, teman-teman ya. Apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu, ajaran itu ya. Masih amatir lah, Pak ya, mohon dimaklumin lah. Ini nanti saya coba hubungi autornya kalau bisa minta, karena di lock ya, teman-teman ya, ini apa namanya, filenya di lock. Ngeguling. Nah kan berujung ngeguling kan, selalu dah di sini. Nah loh, ya kemana loh? Nah, nyangkut di sini. Parah. Kita teleport aja, Pak ya. Kemana kita teleportnya? Ke atas sini ya.
Mana jalannya tadi? Kita jatuh di mana tadi, Pak? Yalah, kita teleport ke sini ya, Pak ya. Udah, sar sopir amatir selalu aja jatuh. Ayo. Sulit sekali nih. Mesinnya matian, Pak. Kita kasihan rem, kita masukkan gigi. Kopling gas. Oke. Dasar sopir amatir ini, Pak. Oke, hari sudah mulai sore ini, teman-temannya. Bisa kalian lihat di spion kiri itu sudah sore, Pak. Hah, tadi kita jatuh di sini ya? Oke, kita tadi jatuh di sini mungkin ya. Oke lah, teman-teman ya. Mohon maaf ini sekali lagi, mohon maaf teman-teman. Badan saya kurang fit, teman-teman. Bibir saya sariawan dan nggak bisa ngebacot seperti biasanya ya, teman-teman ya. Jadi dimaafkan lah. Oke, hari mulai malam, mungkin kita nyalakan lampu ya. Oke. Awas nabrak. Nah loh hampir jatuh lagi. Meskipun pakai steering ya tetap aja ngawur, Pak. Pada basicnya emang ngawur saya ini. Oke, nggak apa-apa lah ya, teman-teman. Yang penting kalian terhibur. Oke, kita masih lanjut. Oke, buat kalian yang mau request, silahkan request di kolom komentar, teman-teman ya. Nanti saya baca satu persatu. Kalau saya punya modnya dan permintaan kalian banyak, nanti akan saya buatin, teman-teman ya. Tapi mohon maaf kalau nggak saya buatin, karena mungkin saya nggak ada modnya atau apalah, teman-teman ya. Was. Awas, awas, hampir, hampir, hampir putar balik. Nah, loh, ditabrak. Ditabrak tuh anjir, dia ngeguling, Pak. Dia jalan sambil miring, bisa kalian lihat. Apaan coba? Mana tadi? Oke, ah, loh, mampus loh, ditabrak lagi. Oke, kita nyalakan lampu karena sudah malam. Ini sopir terngawur kumat ini, Pak ya. Wah, kapan saya nggak ngawur? Selalu aja ngawur. Ini coba ngetes aja, teman-teman. Aduh, kok sulit sekali ngendalikannya ya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Nah, loh, nggak bisa jalan loh. Nyangkut ini ya. Nggak bisa, teman-teman. Oke, mungkin ini video tes aja, teman-teman, mohon maaf ya. Mungkin videonya sampai sini aja, dan seperti biasa support terus channel ini cara subscribe. Mohon maaf sebesar-besarnya karena stamina saya kurang fit. Ini bibir saya pecah-pecah, teman-teman. Aduh, sakit sekali. Oke, mungkin segitu aja. Apa tadi ya? Seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.